A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daham bin Muhammad Izam dan pada hari ini saya akan membuat satu video tugasan individu iaitu bedah buku. Dan buku yang saya akan bedah pada hari ini adalah buku daripada kategori sastra iaitu yang bertajuk Pantun Gemelak Permata Silam yang dikarang oleh Siti Zaliha Muhammad Hashim. Buku ini dalam anggaran RM20 sahaja dan RM25 di Sabah dan Sarawak. Jadi buku ini mengandungi 185 halaman bercetak dan mempunyai 20 bab. Jadi buku ini juga mendedahkan kita tentang pantun yang menjadi khazanah sastera tradisional Melayu yang sangat bernilai sehingga keistimewaannya dikaji oleh para sarjana tempatan dan sarjana barat. Skop kajian terhadap pantun sering dirujuk kepada bentuk dan struktur, tema dan isi serta fungsi dan penyebarannya. Dalam buku ini, pembaca diberi pendedahan terhadap jenis-jenis pantun, sejarah pantun, panduan mengenal jenis-jenis pantun, bahagian-bahagian pantun, unsur-unsur dalam pantun serta proses penciptaan pantun. Proses ini akan membuka cakrawala minda dan menghaluskan lagi perasaan. Busana indah bertata suasa, menari puteri di dalam taman. Pantun lambang budaya bangsa takkan hilang ditelan zaman. Pantun ini menggambarkan bahawa pantun sebagai satu lambang keistimewaan masyarakat Melayu. Pantun adalah puisi tradisional yang dipeturunkan oleh generasi terdahulu kepada generasi terkini iaitu generasi pasca kemerdekaan. Pantun yang mempunyai ataupun yang kaya dengan seni kata yang halus dan irama yang indah turut melambangkan kepakaran dan kemahiran masyarakat Melayu dalam bidang bahasa. Puisi tradisional ini turut dipertahankan dan diberi penekanan oleh golongan pencipta ilmu agar ia tidak terhakis di bawah arus perubahan zaman dan ditelan oleh arus perubahan zaman yang selalu dan banyak menelan budaya Melayu daripada bangsanya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita terus fokus dengan pragmatik saya yang pertama iaitu fungsi pantun sebagai wahana penyampaian rasa penghargaan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu kita sememangnya sangat terkenal dengan sikap menghargai dan berterima kasih atas jasa seseorang. Antara hasilan pantun yang terdahulu yang masih diaplikasikan sehingga kini adalah seperti pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Justeru pantun ini menunjukkan bagaimana penggunaan pantun sebagai alat penyampaian rasa penghargaan pada zaman dahulu, pada zaman dahulu dan juga zaman kini. Dan ini menunjukkan betapa halusnya budi pekerti masyarakat Melayu. Tuntasnya, pantun sebagai wadah dan wahana penyampaian rasa penghargaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Seterusnya, pragmatik saya yang kedua kita lebih fokus kepada isu semasa dan juga zaman kini iaitu penggunaan pantun sebagai medan komunikasi. Contohnya, kita lihat sekarang banyak rancangan televisyen ataupun di kaca televisyen memaparkan ataupun menggunakan medan pantun. Seperti Maharaja Lawak Mega yang menggunakan pantun sebagai salah satu segmen mereka untuk menghiburkan penonton. Dan juga beberapa rancangan yang menggunakan pantun dan juga iklan di televisyen sekalipun menggunakan pantun seperti pantun nasihat dan juga pantun teka-teki. Usaha murni ini dapat meningkatkan rasa kecintaan masyarakat Melayu. Dan secara tidak langsung, mereka tidak akan lupa peranan pantun sebagai media, sebagai medan komunikasi dan juga penyampaian maklumat. Tegasnya di sini, pantun kita jangan memandang rendah
puisi tradisional ini sebagai benda yang kuno. Tetapi ianya benda yang boleh diperbaharui dan diadaptasikan dalam kehidupan moden kita ini. Seperti membuat dalam rancangan hiburan, memberi nasihat secara tidak langsung, ini menunjukkan pantun sangat berperanan dalam medan komunikasi dan juga penyampai maklumat. Pergi ke pantai berkereta coklat, berdayung sampan hingga ke malam. Firman Allah, tutuplah aurat, menjadi kewajipan wanita Islam. Mari kita terus melebarkan fokus perbincangan kita kepada pragmatik saya yang terakhir, iaitu peran pantun dalam menasihat. Seperti pantun tadi yang saya bacakan tadi, pemantun cuba menegur golongan hawa agar mengikut firman Tuhan dalam menutup aurat, kerana itu telah diwajibkan di sisi Tuhan baik Tuhan. Jadi orang pada zaman dahulu, orang tua lebih mengutamakan pantun dalam bernasihat kerana cara ini lebih lembut dan lebih bersopan. Bahkan orang yang disasarkan tidak akan tergores hati ataupun malu, dan mereka boleh menerima nasihat. Bukan seperti masyarakat kini yang kebanyakannya tegur secara keras dan tegur secara terang-terangan, yang membuatkan orang yang disasarnya malu dan tergores hati dan juga terasa. Jadi tegasnya di sini, pantun sangat signifikan dalam memberi nasihat kerana cara ini lebih lembut dan sopan dan diterima. Diterimalah, tidak kira lapisan masyarakat. Akhirul kalam, sudah terang lagi bersuluh. Pantun sangat banyak kelebihannya dan keistimewaannya. Kita sebagai penerus generasi terdahulu, kita bukan sahaja perlu menghargai keunikan dan keistimewaan seni pantun ini, malah kita perlu lebih, dan kita perlu mempertahankan, kita perlu mengaplikasikan, membudayakan tradisi ini dalam kehidupan seharian kita. Antara fungsi pantun yang kita dapat kenal pasti dalam buku ini adalah pantun nasihat, pantun yang berguna dalam adat istiadat, pantun teka-teki, pantun meluahkan rasa dan sebagainya. Jadi oleh itu ternyatalah pantun, fungsi pantun, peranan pantun, kelebihan dan keistimewaan pantun dalam masyarakat kita tidak dapat dipertikaikan. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.